panas. Aku lagi di kamar mama. Pantesan sekeliling matanya merah. Apa tuh yang merah? Iya sayangku, aku kangen. Hai Kak Matthew. Tau gak sih Kak? Jadi aku kan lagi nonton survival show gitu kan. Survival show Korea. Kayak Produce 48 gitu. Nah terus ini namanya Boys Planet. Terus kamu harus tahu, aku paling suka sama yang namanya Matthew. Ada kontestan namanya Matthew. Terus kayak gila, dia jago banget sih, dia orang Kanada. Terus kayak dia harus ke Korea, dia berjuang untuk menjadi idol. So cool. Hai Kak Mas Gondrong. Hai Kayu. Lia sapa aku dong. Hai Kak Arham. Hai Kak Pecel. Ci tadi dialog sama gua gimana? Gimana ya? Ada orang ya kalau misalnya kita liatin gitu pas di teater, dia malah gak mau ngeliat ke kita gitu. Atau enggak, misalkan aku ngeliat ke dia, terus dia kayak bawa muka. Tapi bawa mukanya malu gitu. Lucu banget deh. Hai Kak Fan Sepunyi JKT. Hai Cilia, notis aku dong. Hai Kak Alian. Enggak, aku belum kesana sih Kak. Malu itu namanya Ci. Iya, malu ya. Lia ini aku nebeng nonton kamu. Hai Kak Ayat. Kamu juga temennya Kak Indri ternyata. Makasih ya Kak Kevin. Tadi aku liat kakak kasih gift. Belum aku buka. Akhirnya aku langsung misalkan aku naik motor pulang, terus tadi aku pulang naik taksi online. Terus bawahnya banyak banget gitu loh. Tadi ketemu Kak Anggi, gue gak ketemu, tadi aku liat Kak Anggi paling depan. Hai Kak Felicia. Hai Kak Dandi, apa kabar? Hai Kak Chris, annyeong. Aku pakai baju Lior coy. Kalian harus lihat. Mana? Apa aku harus kebelakangin baju ini tuh? Rata-rata. Keren banget emang liat Lior ini ya. Tau lagu persentase meteor gak? Lia sapa aku dong. Tadi aku udah manggil kamu kajen. Kadang kayak, tapi kalau misalnya kakak senyum baik, aku bakal senyum banget. Waktu itu ada ya pas pajama. Dia dari awal sampai akhir itu benar-benar singalong gitu loh. Benar-benar se-enjoy itu dia nonton pajama. Sampai dia goyang-goyang sendiri gitu, ya ampun. Tapi aku gak tau itu kakak siapa. Hai Kak Fauzi, hai Kak Winona. Halo Tidor, hai Kak Asep, hai Kak Sande. Tadinya aku gak mau ponian tau hari ini, tapi aku gak suka, jadi itu sebenarnya tuh ya pokoknya aku gak suka kalau gak ponian. Jadi itu tuh pas kelas 6, pas kelas 6 SD. Kayak telat banget ya sih, jadi tuh sebenarnya kan orang kalau misalnya cacar itu kayak pas masih kecil gitu kan. Terus aku tuh baru cacar pas kelas 6 SD. Jadi terus aku kalau misalnya, kan kalau udah gede gitu kita gak tahu ya. Maksudnya kalau misalnya ngerasa gatel kan pasti kita garuk kan. So aku pas kelas 6 SD tuh aku garuk cacarnya, terus aku gak. Terus kayak itu tuh cacarnya di muka kan, ada di muka, terus aku garuk. Terus sekarang tuh ada bekas di muka, kayak aku udah kesel banget ya. Aku kan gak ada jerawat itu, misalnya lagi gak ada jerawat di muka. Terus karena ada bekas cacar ini tuh, itu jadi kayak aku gak suka, makanya aku tetap pakai poni. Makanya aku ponian. Gitu ceritanya. Jadi jangan nanya kenapa aku apa enggak, kenapa aku ponian. Aku senang aku ponian karena itu menutupi jidatku. Ya kan kayak kesel aja gitu. Ya kesel, pokoknya aku kesel. Aku kesel karena aku enggak dijerawat, tapi aku ada bekas cacar, jadi aku kesel. Hai Kak Abra. Iya dong, aku masih kenal. Yang di Sherman kan. Hai Kak Hamtaro. Dulu aku sering loh nonton Hamtaro.
Hai Kak Gusti, makasih ya bingkainya. Aku nanti panjang di kamar. Hai Kak Dapuk, hai Kak Diwi, hai Kak Angsol. Good night. Pas banget nih nemenin malaming yang gabut ini. Tadi aku juga cek Ica kan, terus kayak tadi cek Ica tuh pada rapi-rapi banget. Aku nanya, kakak emang mau kemana? Mau malaming gitu. Keren emang sih di hari-hari ini. Iya, kayaknya aku terlalu bawa di komennya, bentar aku ke atas ini. Tunggu, sekarang komennya di mana? Oh, di sini. Siapa? Lia. Pak Jamarin ini gimana? Pak Jamarin ini seru banget. Aku suka Katyusha. Aku suka banget lagu Katyusha, terus kita bawain Katyusha, jadi aku senang sekali. Lens katanya lagi sakit. Hah? Sakit kah Lens? Aku denger-denger tuh sekarang dia sudah ada pasangan. Iya gak sih? Iya, tadi ada yang ketemu aku juga kan, sepatu bilang, kamu pakai kaos Lior ya? Iya. Keren banget gak sih? Keren banget, sumpah aku suka banget, bahannya adem. Semangat Kak Lens. Hai Kak Nasrul. Dia ngalamin kan enggak, aku baru pulang pajama Kak. Chris dibaca Chris atau Chris? Ah, ngakak banget sumpah. Gak boleh gitu Kak Matthew. Makasih Kak Abdul. Makasih Kak Jerry Tommy. Diskonnya makasih Kak Dias. Iya kak Isan, makasih ya katanya semoga sehat terus ya, nggak cacar lagi. Iya, itu cacarnya pas kelas 6 SD kak, kayak udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Sekarang aku nggak cacar kok, aku udah baik-baik aja. Aku kangen cara obatinnya gimana ya, tanggal 23 aku video call sih. Dibaca kurisu. Ih gak boleh, ih masa nama orang diledekin. Marah banget ah. Aku ketawa lagi. Maaf ya Kak Kris. Hai Kak, titip salam semangat dari Kang Giwe. Makasih ya Kang Giwe, makasih Kak Ahmad, halo. Gak boleh, Kak inisial D ini gak boleh, bilang pipi aku tembem. Iya kenapa ya, muka aku bulat, makanya kelihatan pipinya tembem. Enggak Kak Yoyon nih, aku inget Kak Yoyon kok. Hai Kak Nadia, sambil kerja. Kok Kak Sabtu kerja sih Kak? Gak boleh, Sabtu itu saatnya libur. Enggak, aku gak ke Semarang. Tips biar cakep terus. Mandi sih kata aku, mandi, minimal mandi. Cacar kan sekali doang, iya jadi pas kelas 6 SD maksudnya. Kalau sekarang saya udah gak cacar kok, aku sehat walafiat. Sekarang kelas berapa, Ci? Semester 6. Hari Senin aku masuk kuliah, oh my god. Doain aku semoga kelas aku ada temennya. Kalau gak ada temen aku sedih. Tapi dari dulu emang gak ada temen sih. Kayak temen aku cuma satu. Terus yang sekarang itu beda konsen kan. Aku kan sekarang semester 6, aku udah harus ngambil konsen. Aku ngambil konsennya pajak. Temen aku yang bestie aku banget ini tuh selalu kemana-mana nemenin aku. Makan selalu nemenin aku, kemana-mana pokoknya nemenin aku. Dia ngambilnya konsen audit. Aku sebenarnya mau ngikut aja gitu loh, asal sama dia kan. Kayak kalau lo audit, gue audit, aku ngomong gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku wah suka banget sama audit. Aku akuntansi aja tertekan, gimana aku harus akuntansi audit yang double aku ngasih, yaudah aku ambilnya pajak. Yaudah deh, doain ya guys, semoga aku semangat kuliah. Semangat lah orang tinggal. Ya gak apa-apa kok, semangat ya Lia. Setengah jalan lagi. Tapi mana, tapi lagi di rumah kungkung. Kak Jasir gak video call, bohong. Si aku VC gak ya, VC dong. Tapi udah sold out, kakak udah beli kemarin. Sorry ya tanggal 23 gak ikutan. Gak apa-apa Kak Mario. Bencana. Hai Kak Wahyu, hai Kak Sukaturu. Eh by the way si Steffi kan punya boneka yang namanya Toropin. Makanya tadi aku pesan sama kakak, Turu. Mirip. PC suruh cepetin, iya. Kemarin yang aku kan nge-tweet gini,
gak sabar banget tanggal 23. Aku bilang itu gak bisa dicepetin aja apa, pokoknya aku ngerti tentang itu. Terus aku gak enak sumpah, ternyata gak rival pada kayak gini. Jangan Lia, aku berharap tanggal 23 itu di skip. Terus aku baru ingat, oh ya tanggal 23 itu last show-nya Kade. Sumpah aku tidak bermaksud apa-apa guys, maksudnya aku gak sabar buat video call ya. Hari ini kelihatan tirus, oh my god. Berarti cara aku berhasil tuh. Enggak lah, aku biasa aja, ayo gak tirus kok. Aku naikin lagi ya, komennya udah bawa banget nih. Semoga next month bisa ketemu ya. Amin. Makasih ya Kak Jerry. Oh my god, sangat senang. Hai Kak Jason, apa kabar? Oh ya, papaku lagi. Aku showroom karena papaku lagi beli makan keluar. Kalau papaku balik, aku udah selesai showroomnya. Nanti dia marah aku belum mandi. Aku gak bisa feature, dia sedih banget ya karena dia kerja ya. Gimana perform tadi? Aku senang hari ini, Pak Jama. Walaupun ada salah sih. Semoga papanya nginep, jangan! Masalah papa aku belum makannya di warung doang. Minimal. Ya dong, mandi, aku habis pajama loh guys. Aku habis berkeringat. Keringat yang sangat wow, dahsyat, hebat. Makanya aku harus mandi. Gak mungkin aku gak mandi. Dan aku harus keramas karena spray di poni ini sangat banyak. Oh ya, terus aku bingung deh, aku harus pakai tas apa ya nanti kuliah. Aku kayak udah capek banget bawa tote bag. Tapi aku gak mau bawa backpack, nanti kayak mau ke gunung. Boleh bawa koper aja gak sih? Makan dulu apa mandi dulu? Makan dulu. Enggak sih, aku gak bisa, aku mandi dulu. Kagami itu, wah gila banget sih. Kagami itu adalah lagu ter-effort. Bukan karena susah, tenaganya itu loh. Wah, tebak. Maika bang, aku biasa kalau kuliah bawanya tote bag. Mandi dulu ya, udah mandi deh ya. Selesain aja ini. Satu lagu Kagami. Aku bukan kelas, aku sudah tidak sekolah. Aku udah semester 6. Sudah 74% berjalan. Aku lihat gitu sih di web kuliah aku. Prosesnya sudah 74% aku jalanin sama kuliah ini. Berarti tinggal dikit lagi kan, berarti aku bisa bertahan, doain aku. Sharemnya jangan off, langsung turun aja, ih jorok. Makasih Kak Mario, makasih Kak Abdul diskonnya. Sayang banget aku relate-nya gak dapet kamu tadi. Iya, Kak Evan, gak apa-apa Kak Evan. Waktu itu aku pernah relate sama Kak Kevin, tapi sama Kak Evan nanti ya kalau pajama lagi. Iya, sumpah Kak Krep. Kak Krep apa Kak Krep nih aku bacanya ya. Kamu juga 70%, berarti kamu juga semester 6. Papa aku udah balik, bentar. Maaf, ternyata dari tadi di mute. Aku udah balik. Sekarang kita lagi di kamarku. Isinya boneka tepi semua, sumpah. Kayaknya aku harus sudahan deh, guys. Aku harus mandi, aku harus makan. Papa aku nanti marah. Ini aku absen. Baca podium pelan-pelan aja supaya papa aku nggak tahu aku lagi showroom. Oh nggak, nanti dia marah, dia bilang nanti kenapa belum mandi, curuk.
sama sekarang. Serem gila, maaf ya. Hai Karenzo, hai Karenzo, hai Kak Bella Sri. Sekarang kita dari nomor 20. Makasih Kak Dandi, makasih Kak Jasir, makasih Kak Denny, Kak Boy, Kak Aceh, Kak Kelvin Alfiandri, Kak XD, Kak Alfian, Kak Abista. Thank you Kak Happy Gift-nya, nanti aku buka. Makasih diputar, dijilat di. Makasih Kak Novanta, makasih Kak Iqbal, Kak Iqbal, makasih Kak David, makasih Kak Sion, makasih Kak Kevin Awia, makasih Kak Dias, makasih Kak Angga, makasih Kak Mario, makasih Kak Abdul, makasih Kak Jerry Tommy. See you next pajama, next jakicha, next video call. Aku mau mandi, aku mau hapus makeup. Ini harus dikesampingin dulu biar kita gak jerawatan. Jepitan ada sih, tapi malah sambil tara lihat ya, merah-merah di sini akan hilang dalam sekejap. Aku punya kaca lucu. Ini masih pakai shadow, ini enggak. Kalian harus lihat bedanya, gila. Nih, ini enggak pakai. Kayak sipit kan langsung, sipit kan langsung. Gila, iyo. Bye-bye.